tua bangka. Eh, tersalah. Tua ga pat. Oi, 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 bisa si julak atoi. Hanya di julak pipi. Julak pipi, julak julak. Jangan ditonton aja, di subscribe. Tanpa piang umum rabah. Hari ini apa digawe? Aku di rumah aja. Kenapa? Aku kan kemarin kan sudah daftar online di Widya Gama. Nah, kawali aku hari ini betul ulangnya. Kalau hari Senin kayak ini, malas aku berjalan. Anak di rumah aja istirahat. Sorry walah, jangan kecewa. Kapan-kapan aja. Makanya kalau hendak bawa berjalan tuh jangan dadakan. Sebulan sebelumnya sudah janjian. Sabar aja lah. Ya sudah, kalau kayak itu aku sorongan aja. Kampus Widya Gama, ku dengar mahasiswinya bungas-bungas. Aku empat, ada yang di rumah. Ayo berangkat. Di mana lah gedung daftar ulang? Sebentar lah, aku tanya dulu. Mbak, nanya gedung tempat daftar ulang di mana lah? Mbak, kamu juga. Tadi nanyai tempat pendaftaran ulang ya? Di gedung mana Mbak? Di gedung B. Sebelah jadi mana? Dari sini nanti Mas lurus, abis lurus Mas belok kanan naik tangga lurus, lurus lagi sampai ujung turun tangga, nanti belok kanan lagi. Nah nanti Mas tuh lihat ada gedung B, tulisannya situ gedung B. Kalau di sebelah sana? Di sebelah sana? Iya tetap lewat sana. Gedung B. Makasih Mbak ya. Mbak, kalau misalnya nanti tersesat, boleh nanya lagi enggak? Boleh. Biar enggak bolak-balik, berapa nomor WA? Dapat nomor HP cewek, aku tahu gedung B sudah. Mbak. Dapet sini juga kah? Pasti gegara bebiniannya nih. Jangan salah. Aku 4 daftar di sini, sekalinya di kampus ini ada 19 jenis beasiswa. Dan hebatnya lagi, ada program kuliah gratisnya. Salam Widya Gama. Di Widya Gama ini ada 19 jenis beasiswa yang kami siapkan untuk mahasiswa. Tapi dari 19 jenis beasiswa yang ada ini, ada 2 yang menonjol, yang kemudian dapat ditempuh atau dapat diperoleh oleh adik-adik yang baru mendaftar di Widya Gama. Yang pertama itu namanya beasiswa bidik misi, yang di tahun 2020 ini berganti nama menjadi KIP Kuliah. Nah, apa kelebihan daripada beasiswa ini? Yang pertama adalah beasiswa ini
maka adik-adik yang mendapatkan akan mendapatkan kuliah gratis selama 8 semester atau selama 4 tahun. Kemudian kelebihan kedua daripada KIP kuliah atau bidik misi ini adalah mereka yang berhasil mendapatkan akan mendapatkan biaya kebutuhan hidup sebesar Rp700.000 per bulan selama 4 tahun. Nah, sehingga selain kuliahnya gratis, juga dapat biaya kebutuhan hidup selama 4 tahun atau 8 semester. Kemudian, beasiswa yang juga paling menarik atau paling menonjol di Widya Agama ini ada yang disebut dengan beasiswa BMW, yaitu beasiswa mandiri Widya Agama. Beasiswa ini istimewanya adalah sumber pembiayaannya yang berasal dari Widya Agama. Yang sedikit juga berbeda daripada beasiswa ini adalah pembiayaan daripada beasiswa ini berasal daripada Widya Agama, sehingga beasiswa ini tidak ada di perguruan tinggi lain. Nah, bagi mahasiswa yang berhasil mendapatkan beasiswa ini tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi diberikan dalam bentuk pemotongan biaya pendidikan sebesar 50% sampai dengan semester 8. Sehingga dari 19 jenis beasiswa yang kami sediakan di Widya Agama, baik beasiswa dari pemerintah provinsi sampai dengan beasiswa di tingkat kabupaten kota, itu semuanya bisa diraih oleh adik-adik yang melanjutkan pendidikan di Widya Agama. Sehingga harapan kami adalah, ayo adik-adik yang mau kuliah, yang merasa memiliki keterbatasan ekonomi, tidak lagi menjadi alasan. Karena di Widya Agama, ini bisa menjadi solusi untuk adik-adik tetap bisa melanjutkan pendidikan dengan menempuh kuliah gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.